seolah-olah dia hidup padahal dia mati. Ketika dia hendak mengarahkan wajahnya ke kiblat, ada gerakan di wajah. Ini kisah nyata. Jadi satu hari ada anak muda meninggal. Selepas itu kemudian jenazah ini dikafani, dibawa ke kuburan. Kemudian sampai di kuburan, yang masuk ke liang lahat ini saudaranya. Ketika sudah sampai di liang lahat, itu jasad itu ada di liang lahat tuh. Di antara sunnah memasukkan jasad ke liang lahat adalah mengarahkan wajah ke kiblat. Subhanallah. Ketika dia hendak mengarahkan wajahnya ke kiblat, ada gerakan di wajah. Kaget dia. Kok ada gerakan di wajahnya? Seolah-olah dia hidup, padahal dia mati. Rupanya setelah kemudian dilepas, wajahnya tiba-tiba berputar 180 derajat. Berputar, tidak mau mengarah ke kiblat. Diputar lagi, terputar lagi ke arah lain. Sampai 3 kali, akhirnya ketakutan dia. Kemudian dia pun naik ke atas kuburan. Dia mencoba mentelpon ulama. Ini gimana? Wajahnya enggak menghadap kiblat, masih berbalik ke arah ke belakang kiblat gitu kan. Akhirnya ulama yang ditelepon dia memberikan fatwa, sudah, kalau memang tidak bisa diarahkan, kuburlah seperti itu. Kemudian ulama yang ditelepon ini oleh saudaranya ini bertanya, aku belum pernah ditanya fatwa soal jenazah yang seperti ini. Saya mau tanya baik-baik. Kenapa dengan saudaramu itu? Kenapa seperti itu? Maka saudaranya mengatakan, demi Allah wahai syekh, orang tua kami mengajari kami baik, mengajari kami solat, menyuruh kami solat, tapi saudaraku yang satu ini tidak mau solat. Ketika dia tidak suka berjumpa dengan Allah dalam solatnya, maka Allah benci berjumpa dengan dia. Makanya susah wajahnya diarahkan ke kiblat.